Malaysia, saya rasa kurang tepat. Rakyat adalah milik negeri. Jadi rakyat negeri Kedah lebih tepat. Malaysia warga negara. Jadi kita kena faham, umpama soal pendidikan, dia melibatkan soal infra daripada persekutuan, kerajaan persekutuan, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Tetapi pembangunan masyarakat, rakyat adalah negeri. Agama Islam negeri, tanggungjawab negeri nombor satu. Rakyatnya berilmu atau tidak adalah tanggungjawab negeri. Tanah rezerv Melayu adalah milik negeri. Oleh sebab itu, kita ahli politik kena pastikan, orang Melayu kena pastikan bahawa kita mendapat kursi 2/3 untuk melaksanakan peruntukan perlembagaan atau undang-undang. Bahawa dengan kedudukan 2/3 kita dapat perkenan dari Yang Maha Mulia Tuanku, maka pemerintah itu yang juga ahli politik boleh melaksanakan pendidikan tanpa batas atau munasabah kepada umat Islam. Baik. Dan sultan boleh melaksanakan, pemerintah boleh melaksanakan peruntukan Islam tanpa batas. Yakni saya tuju pada ustaz, soalan saya adalah guru agama. Ya. Yang mengajar Madrasah Taufiqiyah Al-Halimiyah bermula daripada tahun 1987 hingga 1990 saya tamat. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Ustaz. Kenapa saya bercakap demikian? Ketika saya menjadi guru di sekolah agama, rakyat ketika itu, siapakah pelajar yang memasuki sekolah itu? Yang gagal SRP, yang gagal SRP diterima masuk sekolah Arab. Apabila masuk sekolah Arab, kita mendapat bantuan, kita dapat zakat, kita mendapat peruntukan wang kaya-kaya. Orang Islam yang mau melihat anak-anak ini dibagi peluang kedua. Daripada waktu itu saya mengumpul sejumlah wang untuk membina asrama. Tapi malangnya di penghujung tahun asrama itu terbakar dan mengorbankan ramai anak-anak kita yang kita nak didik mereka menjadi seorang manusia. Baik, terima kasih. Mungkin Ustaz. Bagaimana? Kenapakah? Sekolah pondok Pak Man, Bukit Besar, dipersetujui oleh lembaga pemegang amanah untuk diberi kepada Kementerian Pelajaran. Tetapi ada sekolah lain yang masih berkeras tidak mahu sekolah rendah agama rakyat ini diserah kepada kerajaan persekutuan. Satu. Yang kedua, kenapakah politik kita tidak memikirkan pendidikan orang Melayu yang beragama Islam mengikut peruntukan dalam perlembagaan tiga perkara? Supaya kita berpolitik, politiklah pendapat sehingga 2/3 supaya kita mendapat perkenan menggunakan peruntukan untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Pertama, mengapa sekolah agama tidak mendaftar? Jawabnya kerana pentadbir tidak yakin dengan ahli politik. Tahun 2 tahun lepas, sebab satu kajian, harap satu lewan ini boleh dapat meneliti kajian ini. Kajian ini saya buat pada tahun 2009 di Padang Terap dan juga di Pendang tentang solat di negeri Kedah. Bapa yang solat anggarannya lebih kurang dalam 60%. Ibu yang solat lebih kurang 70% daripada 122 orang pelajar yang saya kaji. Pelajar yang solat hanya 7% saja. Sekarang ni pemimpinan ataupun kepimpinan di bawah pentadbir rampas. Dulu pun lebih kurang kajian ni tak berubah. Saya pernah buat kajian sama di Johor pada tahun 1998. Dapatannya lebih baik lagi daripada negeri Kedah.
Jadi isunya sekarang, isunya sekarang kenapa berlaku macam ni? Kenapa soal solat ini tidak dititik beratkan, sedangkan sepatutnya kalau 60% bapak solat, 70% mak solat, anak sepatutnya pun peratusan yang lebih kurang. Tapi 7% solat. Baik. Persoalan berkenaan ibu 70% sembahyang, bapa 60% sembahyang, anak 70%. Anak itu belum baligh, wallahu a'lam.